مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ meminta ngiridian sana ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Wa qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul mautu bilhaq, dhalika ma kuntu minhu tahin. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha faqashafna anka ghita'aka fabasharuka liyawmal hadid. Al-ayah sadaqallahu al-azim wallahu a'lam bihaqiqati muradi. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja puji serta syukur, terutama lisan kita untuk membantu kalbu kita senantiasa mengingat Allah supaya kita tidak lengah untuk mengingatnya. Karena Allah tidak pernah lengah untuk mengingat makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita. Kalau Allah lengah sedikit saja mengurus nafas bapak, apa yang terjadi? Ada hadis yang menyatakan ada yang disebut dengan nafahot. Nafahot itu setiap saat Allah menghembuskan nafasnya. Dan gara-gara hembusan nafas Allah itu, kita bisa bernafas. Camkan itu, Pak. Maka ketika Allah lengah saja untuk nafas yang Allah hembuskan disedot oleh paru-paru bapak, lalu oleh Allah paru-paru itu secara spontan disuruh untuk memompa lagi keluar. Bagaimanakah Allah mengatakan? Karena nafas itu punya Allah, Pak. Lalu Allah mengatakan, hei nafas, jangan kembali lagi kepada si Anu. Terus nafas bapak nges dikaluar, kentu balik deui. Mau apa? Yang kedua, Allah tidak pernah lengah mengurus di sini. Emang boga bapak gitu. Emang pakai batu baterai gitu untuk dihidupkan. Enggak pernah lengah. Sementara kita sering lengah untuk mengingat Allah. Kita mah memposisikan Allah teh kayak pemadam kebakaran yang dipanggil ketika sudah kebakaran. Kebakaran apa? Kebakaran rezeki bapak, beak, kunaon, ku hutang, da duit teh jiga cayana daun tales atuh pak. Celak gerolong, terus bapak pontang-panting mengejarnya, makin kejar, makin jauh pak. Sementara kepada yang punya rezeki bapak lupa untuk memintanya. Setelah rezeki habis, baru teriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa enggak malu kita seperti itu? Maka semoga pengajian ini menyadarkan kita untuk tetap senantiasa tidak lepas untuk mengingat Allah. Amin, ya Rabbal. Cara untuk mengingat Allah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tata caranya itu beliau tularkan kepada para sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, tabi'in sampai kepada mutakhirin, sampai kepada ulama. Yang ulama itu nanti mengajarkan tata cara tentang bagaimana cara mengingat Allah. Cara mengingat Allah itu yang disebut dengan zikir. Lawan dari zikir itulah goflah. Awas, sanes gapleh. Gapleh teh bagian tina goflah. Ada kaitannya? Ada. Goflah itu adalah artinya lalai, poho. Matak lamun bapak geus nyekel kartu eta poho karena pemajikan. Kartu itulah disebut kartu gapleh yang asalnya dari kata goflah. Hari ini setelah kita memanjatkan solawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan membahas itu saja. Goflah. Lain gapleh, awas. Kita akan membahas masalah goflah. Karena lawan dari zikir itu goflah. Berarti yang merusak rasa ingat manusia kepada Allah tidak lain adalah zikir. Gak ada lagi.
Enggak ada lagi. Apa sumber bahasan kita pada hari ini? Saya membawa kitab. Tidak, ayeuna mah kudu kitu geuningan ya. Harus ada sumbernya, ada. Bahkan kalau bapak-bapak mau, kitab ini kita kaji terus. Bila perlu, continue, Pak. Bukan hanya sekarang. Sekarang mah baru pembukaannya aja. Nama kitab ini adalah Miftahus Sudur. Kitab Miftahus Sudur itu artinya kunci pembuka dada. Kenapa? Karena dada itu ternyata ya ada banyak rahasianya di dalam dada itu. Sampai ada hadis kunci yang menyebut Banaitu fi jawfi ibni adama kosron. Aku bangun dalam tubuh setiap manusia itu istanaku, kata Allah. Wafil kosri sodron. Istana itu adanya di mana? Sodron, di dalam dada. Maka awas, ulah mempelajari nunang kodina dada hungkul, awas. Oh, hari eta digulik sokot unggal poe. Ayeuna di jerona apa? Beda ngagulik sok nu di luar eta mah tasbehna ngan dua, apa? Tasbeh jenil disebutna teh ngawiritna ge kitu teh. Halo. Halo. Iya, itu ngawiritnya kayak gitu ya, kaliru ya katipu ya, kaliru ya katipu. Bukan tasbeh yang dua, tasbehnya yang 100. Jadi yang dua mah untuk yang ngajenol di dada. Nah, 100 mah yang ada di dalam dada. Itu yang harus bapak kaji. Kenapa? Goflah kita teh. Walai, hayo we, ngaji teh tasbeh dua. Ini 100. Makanya goflah itu sampai Ibrahim Al-Matsbuli, salah seorang ulama, dia sampai menyebut al-goflah asyaddu min duhulinar. Kebayang tak? Goflah itu lebih dahsyat daripada masuk neraka. Dan mau asuk kena neraka, jelma lamun tuh goflah. Goflah itu apa? Lalai poho. Apa yang lalai dan lupa? Nah, ini yang kita bahas di kitab Miftahus Sudur. Siapa pengarang kitab Miftahus Sudur itu? As-Sayyid Syekh Ahmad Sahibul Wafatahjul Arifin. Siapakah beliau? Orang masuk menyebut Abah Anom. Padahal beliau itu adalah seorang ulama yang merangkum 10 kitab jadi ini. Dan kitab ini khusus untuk membahas tentang alat untuk bagaimana caranya manusia supaya tidak goflah. Karena goflah itu ternyata berbahaya. Jamaah rahimakumullah, apa yang goflah dari diri kita? Ruh. Lah kenapa Pak Isep ruh harus dibahas? Kita ini sesungguhnya adalah makhluk ruhani, Pak. Da jismani nu ieu mah nu kurang di oropea teh geuningan anu. Wah, lamun jismani lapar mah kapontang panting, ai rohani lapar ngek-ngek da teu apal atuh menunya juga apa. Pak, sesungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan ruhani. Dan rohani mah ada sebelum tubuh kita ada dan akan tetap ada meskipun tubuh kita sudah tidak ada. Yang berharga di mata Allah itu nanti rohani. Makanya hati-hati, kalau kita tidak ngurus rohani, maka tidak ada barang yang berharga ketika kita menghadap Allah. Karena tubuh kita ketika dipakai sholat, awak mah cuma sampai sajadah. Badan bapak yang hebat di bawah haji hanya sampai berkeliling saja di depan Ka'bah. Yang sampai kepada Allah apa? Ketika kita ibadah. Jangan itu. Ruhani yang sampai dengan pintunya adalah kolbu. Maka disebut di dalam kitab ini al-kolbu babur ruhi. Kolbu itu adalah pintunya roh. Gak percaya bahwa yang paling berharga itu adalah ruh. Punten. Alhamdulillah nih di luar banyak ibu-ibu. Cung ibu. Siapa yang punya suami geus kolot? Ada? Apa geus karolot kabeh? Dengan jawab ibu-ibu, bapak-bapak saya. Cung, saha nu geus boga pamajikan yang sudah kolot? Seuri kabeh, geus kolot kabeh. Halo? Sekolot gini, nubah lama bapak teh pernah kabung bulengan, pan air mah juga buleng itu. Wah canggengan. Bahu lama rona-rona, air nama nini-nini. Coba nges, jadi pihara teh ningku bapak.
ngasakorolos nawe cincin di imah sedih toli. Tapi lumayan kene bisa dititah kerjaan kopi selebihnya kalian tepe. Halo, jika nanti ibu-ibu hilang dari rumah, ah siapa datang? Halo, halo, ibu-ibu punya suami sudah tua, nah dipiara kene di imah itu. Tuh, baru esok di gokoreng kan tuh ibu, ah siapa ngecek kau gue di imah, cek aki-aki itu sih, lu gaya tuh ke imah. Ingat, ngejukan kayu itu di imah. Coba bawa emang aing diukan naon deui. Lumayan da diukaneun. Ayeuna we teu butuh baheula mohon punten 2 on setengah ditepikeun ka diparebutkeun. 2 on setengah teh ibu beratna teh kalau tidak percaya pulang dari sini disopak dulu di on. Itu cuma 2 on setengah beratnya. Halo. Kenapa tuh masih dipelihara? Halo. Saya tanya bapak, eta istri bapak, nunggu tinggal tulang kulit yang itu, nari biar akhirnya itu. Jawabannya karena masih ada ruhnya. Nunggu sahur ruhnya maupun tengah di mari, rohnya keluar jam 2 petik, kan cepat bapak ke sini ke masjid. Itu mah cuma drakor saja datang kepada Pak Dekan, Pak Hilmi, Pak Dokter Hilmi punten, tolongin saya, tolong diumumkan, beri jerik darah wahriwi, itu istri saya meninggal, padahal mah lain, sina buburu, di imah, nyawuk, siap. Halo? Jadi yang berharga itu apa? Ruh, Pak. Demikian juga hidup di dunia ini, manusia akan berharga, jika dia tahu tentang bagaimana cara memelihara kehormatan ruhnya. Begitu ruhnya tidak pernah dipelihara, maka manusia ini akan hina sehina-hinanya. Dan ketika dia pulang menghadap Allah, maka dia tidak akan pernah dilihat apapun pekerjaan badannya. Yang akan dilihat itu apa pekerjaan ruhaninya. Ini yang harus kita camkan, Pak. Sementara masalah ruhani itu dari ayat yang saya baca tadi ada 2 surat di dalam Al-Qur'an, catat ini. Pertama, saya cek tadi Qur'an surat Al-A'raf ayat 172 dan yang kedua Qur'an surat Qaf mulai ayat 18 sampai ayat 22. Di dalam Qur'an surat Al-A'raf ayat 172 disebut bahwa ruhani manusia yang tadinya hanya hidup dengan Allah, begitu dia diturunkan ke alam dunia, masuk kepada jasad, maka ruhani manusia itu disebut inna kunna anhadza ghafilin. Itu Allah yang menyatakan. Ruh yang tadinya hanya kenal dengan Allah, maka ketika ditugaskan untuk menjalani ujian, kenapa ruh manusia harus diuji? Karena pernah terjadi pertengkaran. Bukan pertengkaran, sengketa, Pak. Karena Allah sudah menciptakan makhluk-makhluk lain sebelum manusia. Dan malaikat sudah melihat bahwa makhluk yang Allah ciptakan itu pekerjaannya cuma berkelahi. Mengocorkan darah. Membuat keributan di planet bumi ini. Maka ketika Allah mau menjadikan makhluk, jangan kaget. Makhluk-makhluk yang sudah pernah Allah ciptakan protes. Mencek bahasa orang. Reknya naungan deui si Gusti, makhluk yang kau ciptakan saja sudah bikin keributan. Tuh di Permata Biru. Di blok apa ini? Blok AG. Ribut, reknya saiknya naungan deui. Kira-kira gitu. Maka kata Allah, suka-suka gue. Gue mau bikin makhluk itu, mau bikin makhluk ini, terserah aku. Bahkan makhluk yang akan aku ciptakan ini, dia akan menjadi wakil aku, kata Allah. Itu, Pak. Apa yang pada saat itu dipertengkarkan? Karena ada satu ruh yang Allah berikan kepada makhluk yang akan diciptakan ini, yang belum pernah diberikan kepada makhluk yang lain. Sehingga dengan ruh yang Allah hembuskan itu, makhluk ini akan menjadi wakilnya di muka bumi. Jadi itu kurang teh wakil Allah. Mun wakil Allah tong ngerakeun atuh bapak ngawakilan camat ngomong sanggeunana oge bisa digugat. Bapak tuh wakil Allah, Allah yang menyatakan. Nah,
hirup cenahna wae itu. Maka ketika ruh ini akan ditugaskan, bahasa urang lain mah didawat-lawat berenang ke alam dunia, itu Allah nanya dulu, ingat nih. Lu adalah makhluk-makhluk yang diperdebatkan oleh si ini. Karena mereka sudah lebih dulu diciptakan dari kami. Maka tongerakeun sih. Tongerakeun kira-kira gitulah. Ini mah bahasa permata biru. Sebelum ke sana, kamu kenal siapa aku? Kenal ya Allah. Siapa aku? Engkau juragan aku. Hati-hati ketika kamu nanti diuji di alam dunia ini. Lah, kenapa Allah nanya begitu? Cek Allah, kamu mah belum tahu di dunia. Banyak itu ininya. Sehingga ketika kamu nanti udah di sana, lu bakalan lupa sama gue. Yang bener, Gusti. Beneran. Lu ngaku sama gue. Iya. Kenapa nanya begitu? Inna kunna an hadza ghafilin. Karena ketika engkau nanti masuk ke alam dunia itu, aku kasih casing, maka lu akan lupa sama gue. Itu pernyataan Allah. Jadi problem pertama ruhani kita semuanya yang harus disadari sesuai informasi Quran adalah ruhani kita akan lupa, akan lalai kepada pencipta. Padahal Allah menciptakan itu adalah untuk mengenalnya. Maka ketika kita ke dunia, ya Allah, kita jadi lupa. Itu satu. Itu berdasarkan Al-A'raf ayat 172. Jadi dari awalnya, ruhani kita ini sudah di-warning oleh Allah. Hati-hati, mana bakal pohon siap aing. Nah, dari dunia mah banyak yang membuat kamu lupa. Nanti kita cek. Itu satu. Nah, sekarang satu lagi. Ketika di Quran surat Qaf mulai ayat 18 sampai ayat 22, ini mah mengingatkan. Setelah kamu nanti hidup di dunia lama, kontrakmu habis, maka ketika kamu akan pulang, kamu itu akan lalai, akan lupa lagi ruhani itu untuk pulang. Jadi dua ayat ini menyebutkan, yang satu di awal ruhani itu sudah bakalan lalai kepada Allah, yang satu di akhir begitu pulang pun akan lalai. Itu Allah yang menyatakan. Kalau kiai yang menyatakan mah debatable, Pak. Tapi kalau Allah yang menyatakan mau apa? Pertama, kenapa ruhani ketika masuk ke alam tubuh manusia jadi lalai? Karena ruh itu ketika masuk ke dalam tubuh manusia melewati 7 dimensi alam. Jadi jauh perjalanan ruhani orang teh. Dan itu semuanya dalam bentuk alam cahaya. Dan itu ribuan miliaran tahun, Pak. Satu yang ditembus ketika ruhani itu keluar dari lingkaran ilahi. Ketika Allah menafastu fihi min ruhi. Ruhani itu turun melewati 7 lapis alam. Satu, 3 lapis alam ilahi. Alam ahadiyah, alam wahidiyah, alam wihdah. Itu 3 alam, Pak. Itu alam ilahi. Turun lagi ke alam jabarut. Turun lagi ke alam malakut. Udah berapa tak? Ahadiyat, wahidiyat, wihdat, jabarut, malakut. Udah 5, Pak. Udah deket lagi nih. Mau ke alam ini. Masuk ke alam amsal. Yang di alam amsal itu tidak lain adalah alam rahim. 6. Keluar dari alam rahim, masuk ke alam ini. Ini disebut alam ansam. Alam ansam itu alam berjirim nih. Jadi berapa alam yang dilewati oleh ruh itu? 7 dimensi alam. Mengerti sekarang kita, kenapa ruhani kita itu sampai linglung poho. Bapak perjalanan jauh, apa naik pesawat, apa naik kereta, apalagi sekarang. Kereta apa itu? Yang cepat itu. Wush, wush, wush. Ke Jakarta aja 40 menit. Terowongannya ada 8. Itu baru kecepatan kereta. Ini kecepatan cahaya lu itu. Maka punten, Pak. Kita juga kalau naik kemana-mana, punten. Ini jelung-leng, Pak. Tapi kena pohok balikan iman. Ini jangan main-main ketika Allah mengatakan begitu. Kapan Pak Isyak ruh itu masuk ke dalam tubuh manusia? Lihat Quran surat Al-Mu'minun. Yaitu pada masa jabang bayi
ada pada 3 bulan 10 hari. Makanya kalau kita punya anak lalu hamil, yang lebih bagus itu bagaimana menyambut kedatangan ruh itu pada saat 3 bulan 10 hari. Kita masukkan 7 bulanan, nggak ada peristiwa spektakuler di situ. Yang ada mah pada 3 bulan 10 hari atau 4 bulan itu menyambut kedatangan ruh itu. Loh, Pak Izan, berarti bayi itu kakara hidup 3 bulan 10 hari, tapi kan sebelumnya sudah uyak-uyakan. Bagaimana ini cara mengkompromikannya? Jawabannya kata Imam Ghazali, karena ruh itu ada 2. Satu, yang pertama kali sudah dikasih dari bibitnya, bibit kehidupan manusia, apa? Sperma sama ovum. Sperma mah aya di bapak-bapak nu cek ibu-ibu teh tadi, diukan kanyut we sia mah. Mor, emang teu perlu bibinya budakna kahirupan. Di ibu aya sel telur. Itu dua-duanya sudah hidup, sudah. Berarti sudah ada rohnya, sudah. Itu namanya ruhul hayat. Ruhul hayat itu namanya ruh biologis. Ruh biologis mah diberikan kepada semua yang hidup. Dan dengan ruh itu belum ada kesadaran apa-apa, yang ada hanya insting kebinatangan. Maka hayam, kenapa dari ulog sekarang jadi ayam? Karena hidup, ada apa? Ruh full hayat, itu disebut ruh biologis. Pepohonan dulu masih kuring kan dia, di sana ada yang tetangkalan. Letik tetangkalan apa? Sekil, kenapa sekarang jadi tinggi? Karena dia punya ruh hayat. Tapi kalau hanya punya ruh ini, tidak berkembang. Emang tangkal cau ayam sekolah? Halo? Emang ayam ada TK-nya? Sugan di dieu di Blok AG Muhlisin Alauddin ada TK khusus untuk binatang. Bapak sakolakeun ucing di dieu sagala rupa di dieu. Ada jadi. Teu aya dokter ucing, dokter andes ucing, MAG, SAG. Enggak gitu, we. Nah, yang membedakan itu ketika 4 bulan 10 hari Allah menurunkan ruh ini. Ini yang disebut dengan ruh al-munazzalah ini. Ruh yang mahal. Di dalam kitab yang lain bahkan disebut ruh al-munazzalah itu mengandung berbagai kemampuan yang luar biasa. Tapi kalau diringkaskan, ruh inilah nanti yang akan membuat manusia itu sadar, hidup, dan ini yang akan dipertanggungjawabkan. Hanya ketika ruh al-munazzalah masuk ke dalam tubuh, dia jadi aneh. Nah, jadi kieunya, baheula lama terasa kopi di alam ilahi mah. Ayeuna mah punten uweuh kopi ge narunutan. Halo. Halo. Ai sanes kiai, uyo sabeu mah ciherang we. Gitu, Pak. Ruh ini yang membuat Bapak kieu. Apa jadi mikir kan Bapak? Otaknya jadi berfungsi. Karena ada otak, ada kemampuan berpikir. Otak mah hayang ge boga, tapi tidak punya kemampuan berpikir karena enggak ada ruh al-munazzalahnya. Ini yang membuat Bapak nanti jadi sombong. Kenapa? Karena ketika ruh ini masuk ke dalam tubuh, muncul makhluk yang ketiga. Ieu nu ngariweuhkeun. Apakah itu? Nafsu, Pak. Ah, eta. Tadi nama awak hungkul, nu kadua roh hungkul, begitu roh ieu asup ka dinya. Jadi aya makhluk nu katilu, apa? Nafsu. Jadi di dalam tubuh kita ada 3. Satu, jismani. Yang kedua, rohani. Yang ketiga, nafsu. Kenali ini. Yang ngarana ngaji diri. Lain ngaji kajian, kajian. Naon kajian hungkul ari eueuh puluhan. Kenapa? Kalau Bapak tidak ngaji diri, tidak tahu diri. Manusia tidak tahu diri. Jangan bermimpi tahu tentang Tuhannya. Karena untuk mengetahui Tuhannya, dia harus mengetahui jati dirinya. Karena tidak ngaji diri, tidak tahu diri. Ngaji diri kita yang tadi. Kenapa Bapak sombong? Kenapa Bapak menjadi orang yang selalu ketika ngaji itu bukan diamalkan, wayah diperdebatkan? Maka itu ayah nama ngaji itu. Wah, jangan itu matukumu. Gak ada tuh dari nabinya. Lain diamalkan ilmu nete. Kenapa begitu? Si ini. Nah, sekarang kita ketahui karakter dari yang 3 itu. Untuk membuktikan bahwa ruh Bapak yang murni yang disebut ruh al-munazzalah sudah ada dalam keadaan ghaflah. Pertama, masuknya ke dalam tubuh. Yang kedua, geus asup muncul si eta nu katilu. Nya, tambah riweuh hirup jelema. Sadar-sadar
wajahat sakratul maut bila sadar-sadar geus aek Gusti Allah geuni hirup teh awak aing ditinggalkeun nanti kan begitu nyawa keluar itu diberi kesempatan siruh al-munazalahnya melihat itu dulu bahkan ruh al-munazalah nu hade mah babarengan pulang dengan ruhul hayat bareng mah aya nu teu bareng aya engke ruhul hayat nak mun bali ya geus kudu bali maka sakaratul mautna teh susah kumaha ieu balikna ka mana nu bisa balik nu apal jalan balik yang bisa pulang yang tahu jalan pulang yang tahu jalan pulang yang ingat ingat apa ingat alamat pulang halo halo bapak masih ingat alamat rumah masih alhamdulillah berarti ibu bapak yang ini nanti insya Allah pulang ke rumah karena masih ingat alamatnya halo halo ini cirian, iya bapak mana? Anu teu balik ka imah. Halo? Nah, ini selinglung, teu inget alamat imah. Imah aja. Halo? Iya mau balik ke dia, teu ka mana sih? Apa? Di teang, teu ya Allah, geus diumumkeun di Al-Jabar. Ke sore, iya aya aki-aki, kerawang keriling di dia. Di cek KTP, nah. Blok age, jia. Ruhani lebih dahsyat pak kata limeng nanti lebih apa itu kata limeng ya bahasa Indonesia iya dasarnya itu lebih parah dia nggak tahu jalan pulang di sini masih diumumkan dari Al-Jabbar mohon maaf di akhirnya siapa yang akan mengumumkan kebayang enggak nah kayak begitu jadi betapa berharganya ruhani itu yang aneh itu ibu masih menghargai suami ibu yang sudah tua sekalipun geus eueuh arahkeunana dipiara keneh di imah sabab aya rohan keneh eta begitu rohna kaluar emang ibu ngurus enggak ada bagaimana ruh yang goflah itu yang lupa akan pulang kehidupan akhiratnya ya sekarang we ruh itu hanya satu kesadarannya yang disebut dengan kesadaran spiritual kesadarannya cuma satu dia ingin pulang ingin tobat, rindu, ada kesadaran-kesadaran bahwa masa hidup seperti ini itu kesadaran rohani. Tangis kolot, aing teh kieu wae babaturan aing geus pae hiji-hiji maknya aing kieu wae, sieta, sieta. Rohani. Rohani. Sampai ke sini ikut sholat meskipun enggak tahu di sholatan itu bapak naon, Allahu Akbar. Peureum, nu aya teh gelap we poe. Sampai ke sini ngitung tasbih Allah 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 menyebut namanya bapak tahu yang disebut namanya itu siapa Allah itu goflahnya rohani kenapa karena begitu lahir ke sini rohani juga aneh jadi kebawa-bawa kebiasaan badan apa kebiasaan badan mah sederhana 3-5 dahar sare dahar anakan dahar sare anakan gitu badan dan sekarang juga ngapain cek badan mah sekarang wah mestinya kita harus sudah jam sakieu mah tuh Pak Isep ulah liwat di jam genep nah ibu geus janjian hari ka mana hari ka Al-Jabbar pan aya nini nu paeh di Al-Jabbar di bawah pas didikiran teu bisa. Pada saat dipikiran dituntun untuk la ilaha illallah sebagai kendaraan untuk rohani itu bisa pulang. Nah, itu bisa. Begitu ditalkinan teh la ilaha illallah. Enggak bisa keluar Pak rohaninya karena enggak kenal dengan kalimat yang satu itu untuk jalan pulang rohani. Begitu dipikiran mah dikir Allah, nyebut Allah saja enggak bisa. Apa yang keluar dari mulutnya? Wes. Gowes, gowes. Ajak sungguh ini keluar di nabi mirna lain lah ilah ilallah. Kenapa gowes aja yang keluar? Si ngoreng pak, tapi kapaeh nanti imah nanti blok age, tapi ke masjid Al-Jabbar, sasapedahan sini ini. Nah, ke masjid Mukhlisin Alauddin dua lengkah dari ke nepi. Nah, ke Al-Jabbar, sakit tapi ke kapaeh, ke nepi. Nggak bisa melihat apa. Satu. Yang kedua, kalau rohani itu kecenderungannya
ke alam ilahi, kalau jismani kecenderungannya kepada kehidupan dunia. Kalau nafsani, nafsu bapak itu bagaimana? Nafsu bapak itu dia mah berpikiran dua, sakapeung mawa ke akhirat, sakapeung mawa karena urusan dunia. Bahkan kebanyakannya dia lebih berpihak kepada urusan dunia yang alatnya badan. Itu cirinya nafsu. Kalau rohani, nah berpikir itu. Dan rohani memiliki sifat ilahi. Maka rohani mah teu pernah sare, teu pernah nunutan. Dan sok sare jeung nununutan mah tuh juga si aki awakna pasti. Kalau kekuatan rohaninya sudah bangkit, dia mah satu saja inginnya. Ibadah, tobat, memperbaiki diri. Itu kekuatan rohani. Nah, biasanya kan kajian subuh pun candi paraban ge geus ngaruh. Komo geus di paraban? Halo? Dan kita itu punya penyakit ilmu padi, makin berisi makin menurun. Itu kata Dr. Helmi. Untung tadi usian heula, mun di usian heula udah. Padahal kita makan supaya jagjag, setelah jagjag punten yang akan dihisab oleh Allah jagjagnya itu. Apa itu jagjag ya? Kalau sudah makan teh apa? Kenyang dulu, setelah kenyang nunutan. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, hanya setelah kita makan teh bukan jagjag kita kalah nunutan. Berarti ada problema yang keliru ini, yang salah. Karena setelah makan harusnya warak, setelah warak jagjag. Jagjagnya itu yang akan dihisab oleh Allah. Itu jagjagnya dipakai apa? Ya mah jagjag dipakai. Ayo. Dipakai ke sana. Itu dalam rangka mengingat Allah enggak, dipakai ibadah enggak, punten itu yang akan dihisab. Yang tadi saya bilang nafas, nafas itu ada dua, ada nafas hayat, ada nafas maut. Nafas hidup itu ketika setiap nafas itu masuk dan keluarnya hanya dipakai mengingat asma Allah, itu yang akan dihargai oleh Allah. Dan nafas mati adalah nafas yang setiap masuk dan keluarnya tidak tercantol sedikit pun dengan mengingat Allah. Silakan dipertanggungjawabkan di hadapan Ilahi. Dajeng Allah, aku memberi nafas supaya engkau mengingatku. Kurang dipakai sangna, nah, bahkan kau mau lomu silakan dipakai orang poster. Baru-baru mengingat Allah, silakan pertanggungjawabkan baru dari segi nafas. Karena Allah menciptakan semuanya untuk beribadah dalam tatanan yang bagus, biasa ditakwim kan hanya untuk beribadah. Yang kedua, ciri rohani kita sudah goflah. Ketika goflah itulah lalai mengingat Allah, itulah cirinya. Ketika kita bangun, tadi bangun pagi, apa yang ada di pikiran bapak? Dalain Allah. Komo nunggu sepohok pisan, begitu bangun teh boro-boro. Can kekemu, can wudu. Kopi. Halo. Begitu bangun, aduh, poe ieu euy. Kita pakai minggunya, itu berat. Terus, alah si orang harus janji. Halo, kemana? Kal Jabar. Sangat gencan. Wudu gencan. Begitu koneknya. Alah si ya, sedangkan ayah nanti ayah kajian minggu. Kumaha helahnya, apa enak ke masjid helah we. Yang penting mah orang mah nongkrong we. Itu si Eta, sholat gencan, wudu gencan. Si hirup diberi nafas, ngap-ngapan cek Allah itu dari aku. Kamu tidur, aku angkat ruh yang bohnya. Dan ini tidak pernah aku lepas, kata Allah. Itu karena aku. Dan aku kembalikan lagi pada saat engkau tidur. Itu karena aku. Jantungmu masih berdetak semalaman. Begitu bangun, kenapa engkau tidak mengingatku? Karena hidupmu sudah dipenuhi oleh urusan dunia. Itu ciri manusia yang sudah berubah. Bukti, itu mah bukti. Nah, abi kita terang, ayah dina pikiran ibu-ibu, teu ngawon, geus kieu we. Awak mah di masjid, hatena mah teuing di mana. Halo? Maka Sayyidina Ali mengatakan, qalbul mu'minin baitullah, qalbunya orang mu'min, rumahnya Allah. Allah itu sangat pencemburu. Kenapa ibu masukkan di rumah Allah itu segala macam? Hutang masukkan karena hate, kasihan salah itu karena hate. Masalah jeung tatang asupkeun kana hate, mata hate terus pakoe. Mak disebut wa man aqrata an dzikri fa innalahu ma'isatan dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati aqma.
Wa man arada an dzikri, barang siapa yang hatinya itu berpaling dari mengingat aku, fa innalahu ma'isyatan dzalka, maka sekaya apapun, sehebat apapun duitnya, sebanyak apapun duitnya, setinggi apapun pangkatnya, seluas apapun rumahnya, mohon maaf, fa innalahu ma'isyatan dzalka, hidupnya akan tetap berasa, bahasa Jermannya rufak. Rupak. Nah, naki rupak deh. Ngerina imah lega. Nah, asa tengenah deh. Imahna ayah tilu, cicing di dia tengenah, cicing di dia tengenah. Mun imahna tilu, pemajikan aja tilu. Halo? Halo? Ya gitu gilinganannya, ayah nyatung hayam, kasih kayam gede, kasih yun gede. Nah, beda ya, gitu cip nama hayam. Halo? Angan sieun we nu di imah, aya Allah di kamanakeun hansia. Tuh jeung paiset oge, tong sieun ku pamajikan, sieun mah ku Allah dina nya ngomong di dieu, datang ka imah mah. Ah jadi ucing deui. Di luar jadi meong-meong. Datang ka imah mah, sia jadi ucing. Saha meongna? Tuh. Iga nya. Tuh. Ya Allah, tafakuran kah? Coba ditafakuri betapa goblohnya kita. Sadar-sadar itu karena ada adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga ada dua manusia. Aya nu ngalelewe adat, aya nu sieun ku adat. Nu ngalelewe adat mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kopi euy lebar euy. Aya kayak kagok lah sekali. Tenang bae lah jam 2 ge aya. Lain ngalelewe bukan menjawab adat, ngalelewe adat. Sayyidina Ali itu kalau mendengar yang memanggil itu, dia tinggalkan apapun. Dia tinggalkan apapun. Dan nafsu itu luar biasa membuat kita makin goblah lagi. Sedangkan nafsu itu adanya di kolbu kita. Kolbu itu pintunya ruhani. Maka seluruh hidayah yang akan masuk ke alam ruhani sebagai energi untuk menghidupkan ruhani. Nur dari zikir, nur dari ibadah, nur dari kajian, itu makanan ruhani, Pak. Tapi dia tidak bisa masuk ke sana karena terhambat oleh nafsu. Yang ada di mana? Di pintu untuk masuk ke alam ruhani. Apa? Kalbu. Maka kalau saya ibaratkan, tubuh kita ini persis seperti ini, Pak. Di sini ada tiga komponen, satu gelasnya, dua airnya, tiga tutupnya. Gelas ini berharga karena ada airnya. Seperti aqua. Botol aqua berharga karena ada airnya. Air itu ruhani kita, Pak. Maka ketika airnya sudah tidak ada, botol yang bening sekalipun, mohon maaf, enggak ada harganya. Dibuang, diinjak. Siapa yang ngambil? Pemulung. Jadi lamun bapak-bapak geus rohan punten jika botol halungkeun ku ibu. Jadi dicopot ku pemulung. Siapa pemulungna? Karena besok digoreng dia nih ibu ngomong kata tangga ada caroge abdi mah tuh ke rumah sesak covid kemari sampai sekarang teh belum ada apa-apanya gogoreng cerita tangga nak ujuk iyo satu kanggo abdi ulah kumaha itu digoreng tempat tuh kubatur ulah kenapa ruhaninya tidak hidup coba lamun aki hidupkan ruhani aki. Ketika ruhani itu hidup, maka kekuatan ilahi ada. Istri itu tadinya jadi meong. Sieuneun Pak, ku bapak. Nu geus jadi meong na Allah. Nah, murungkut. Ayeuna makan bapak. Aku akhirnya ngaja tuh. Murungkut. Menyedihkan. Sinyaan bapak ibadahna ka Allah udang ke ruhani. So, kenapa? Karena nanti kekuatan ruhani itu luar biasa. Ruh itu tidak bisa mendapatkan nutrisinya karena nutrisi ruhani mau masuk ke alam sana tertutup di mana kolbu karena kolbu pintu ruhani di kolbu itulah adanya nafsu dan nafsu ada 7 yang 6 saya ulang-ulang nih ada nafsu yang ada di sini ini yang jeleknya karena nafsu itu berpihak dua, ada baiknya, ada buruknya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terhadap nafsu aku beri dua kekuatan, satu ilham fujur, yang kedua ilham takwa. Ilham fujur itulah yang senangnya kepada kepentingan badan. Cirina ilham fujur, mah dorongan dari nafsu senangnya bujur.
Kedua, ilham takwa. Ilham takwa mah dorongan dari nafsu yang sukanya kepada ruhani. Makanya lamun bapak eling terus ruhani, mun bapak edan terus jismani. Tapi lamun sakali edan sakapeung eling berarti nafsani. Matak bapak teh hirup teh edan eling ngan loba teuing edan mah. Matak hirup bapak mah edan edan kana loba teuing edan lah. Berarti bapak nyadar geuning nu ngadalian teh berarti nafsu rohani na macan bangkit. Nafsu ayat 7 ngajedog dina pintu kolbu kita, maka ruhaninya enggak dapat apa-apa. Maka hidayah teh jiga cai dina daun kale celak gorong di dieu mah panjiga saroleh heuh nya iya. 7 rengkah teh dieu daedan deui ibu-ibu teh geus siap. Naha reka aljabar ngaji mah sajam ge asa lila. Padahal itu terek menghirupkan rohani, yang itu yang akan membawa kita pulang. Itu mah gopahnya kita. Wajah sakaratul maut. Mungkin begitu sakaratul maut. Alah siap, alah siap. Pakasat na'an kagito akafah basarukal ya umal hadir. Maka pada hari itu, mata rohaninya dibuka. Maka apapun yang belum pernah terlihat, itu akan terlihat. Mayal fidu min koilin ilalajai roki bin latif. Di ayat 18 disebut, ruhani itu kaget karena matanya dibuka otomatis pada hari saat sakaratul maut. Ternyata apa yang dia lakukan dicatat oleh malaikat rokib dan hatib. Gening aing tekiu, gening aing tekiu. Bapak punten, mun aya nu sakarat tungkulan ku bapak. Itu sebab kenapa orang sakaratul maut matanya suka begini. Itu bukan mata ini yang disebut di dalam Quran surat Qaf ayat 22 itu. Itu makasatna anta gitu fa basyaru kal yaumul hadid basyaru dibuka. Sekarang mana yang belum berfungsi ruhaninya? Kieu we kamolotot kan lain lagi. Iya, kieu paling kumaha eta carana. Sedangkan kita dikendalikan bukan oleh ruhani, padahal ruhani yang akan pulang. Kan kebayang betapa sengsaranya ta ruhani kita. Ini nafsu yang ada di sini, satu nafsu kamilah. Yang di sini nafsu kamilah itu nafsu yang berpihak kepada badan yang paling luar. Kamilah itu adalah nafsu perfect, nafsu kesempurnaan. Maka nafsu kamilah ini selalu mendorong kita untuk perfect, ingin terpuji tapi diharapkan jelema. Maka teng kaget loba jelema nu tegap leungeut, beungeut na teu laku, matak dagang beungeut ya setan. Asiru ridho al makhlukina ala ridho illahi ta'ala. Lu penting hade di jelema. Sabodo ting jeung Allah mah goblok teh si eta pagawe. Jadi lamun bapa pupujieun jeung Allah mampan salat ge kieu. Tapi lamun aya pacamat, bu jas ge nu panghade. Tah eta nafsu kamilah nu goreng teh biar tekor asal sohor si eta. Halo? Halo? Nu kadua nafsu amarah, tuntutan nitah, nitahna teh kana kepentingan awak we si eta. Tetangga tadi teh ngis kolot ge. Dahar sare modal ulin anakan ee. Ee dahar sare anakan modal ulin kitu we si eta manita. Arek insap teh tongwaka sia teh hirup keneh. Engke we ngis kolot. Teu panahna ge ngis kolot. Eh kolot sok teh awakna jerona mah punten jajak keneh sia teh pantes keneh si eta mah kitu we. Jaya nafsu mardiah di dieu yang selalu tidak memberi maaf kepada orang jelemana pendendam padahal manehna nu salah tidak mau berendah di setan di ayat nafsu rodiah di sini itu nafsu yang tidak mau dinasehati dinasehatan dia teh atuh tuh aduh bae set malam ngaji teh si jelebet kana ceulik teh tuh eta mah gue banget pan si eta mah kitu mah engke aya nafsu sawiyah sok pinter. Nusok pinter mah, itu mah ngaji kayak gitu, bukan gitu ngaji mah. Itu nggak ada dari sananya. Itu ilmu nanti diperdebatkan. Ayah maliah, nah gaya nam sumut mainah jadi jika soleh padahal belenggu, tampan ajengan, jerok nama bajingan sih orang kayaknya. Kopi yang nama bonus, esi hulu nama itu. Ya, sorba nama nangsa, di jerok nama punten. Sholat nama tapi kan kok tarang bahkan dalam lagi panghidungnya. Tiap hari dia wudu. Kenapa yang keluar dari mulutnya kata-kata yang rumsah? Karena ada nafsu lawama. Pekerjaan mencela orang. Menjelma juga kia. Asal lu bener. Nak ngomong jam setan. Matak ngaji di dia. Gak lain amalia. Waya. Tanda patan. Gitu. Keluar di dia. Ha, hanya kajian. Urang-urang. Gak ada. Itu. Pertanyaannya. Bapak.
mau menghilangkan 7 nafsu itu dengan apa? Sehingga rohani bapak itu betul-betul sekarang bertenaga. Jawabannya ternyata enggak ada lagi. Likulli syai'in syiqalah wa syiqalatul qalbi dzikrullah. Tidak ada alat untuk membersihkan nafsu, untuk membersihkan kalbu dari cengkeraman nafsu, sehingga rohani bapak itu walau hidayah itu masuk langsung jadi amalia, kecuali zikir. Maka makna zikir ini tolong diperluas, karena ada 4 dimensi makna zikir dalam syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Itu lain pak. Imaman ngaku gulung teh, zikir itu yang penting ingat, mau apapun yang penting ingat. Kan gitu si eta mah, mana nyaho teh, tapi di level syariat gitu patut teh. Kenapa orang yang hanya berkutat di situ tidak ngaji lagi, dia menganggap zikir teh asal ingat. Nah beda ngaji aliran kebatinan itu. Nah sholat dituntun nama inget. Jadi sholat mah alat inget. Aing mah geus teu kudu make sholat. Nu penting inget we. Naon beda ngajeng si eta? Maka mana zikir itu hanya sekedar ingat. Dan kalimat zikir itu banyak. Subhanallah, alhamdulillah, Allah apa? Itu zikir cukup kita itu di situ. Berenggung jeung teh naik ka luhur saeutik eta. Makna zikir di level kedua ada di mana thoriqoh. Thoriqoh itu sudah naik kepada level seluruh zikir itu bagus. Tapi lihat Quran surat Muhammad, lihat hadis Nabi, abdalu dikri fa'lam anahu la ilaha. Itu pesan terakhir, itu di level torekat. Berarti di torekat mana dikirnya khusus, dan dikir yang terdahsyat itu la ilaha. Bagaimana cara bikin supaya dahsyat itu? Maka di level torekat ada metodenya, karena torekat itu artinya metode. Kalau nanti dengan makna zikir di level tarekat itu menjadi sesuatu yang spesial, maka nanti kita akan ketemu di mana hakikat. Ternyata hakikat zikir itu inti seluruh ibadah. Sholat awal dikiran, itu diterima ke Allah. Wah, gini sholat, li zikri. Bapak sholat juga dicengkenan, tapi awal dikiran. Punten itu hanya ritual. Bapak haji, awal dikiran. Nggak ada faida kode itu mana sikakum padkurullah faida kode itu musolata padkurullah itu di level hakikat. Nanti di level makrifat bapak tidak akan mengenal Allah melalui mengenal diri kalau tidak diberi aplikasi zikir. Jadi zikir satu-satunya alat untuk mengenalkan, menyambungkan kembali ruhani kita kepada Allah. Beda mana pikir itu atuh nah bapak ngajago da si eta mah sawia atuh asa pangpinter da si eta mah lawama pekerjaan mencela orang rasakan itu. Maka waspada mulai sekarang. Itu sebab maka tolong cari ilmu pikir, karena ilmu pikir itu ilmu pamungkas. Bapak punten insinyur, doktor, profesor, paspaeh punten. Apakah gelar profesornya dipakai ketika sakaratul maut? Alkina, profesor, profesor, profesor. Telaku, cik. Bapak tukang adan, sakaratul maut emang ditita adan. Ayam wadil ini ke sakaratul maut, kupahilnya ditita. Woi, emang tukang adan, woi. Pas sakaratul maut ditita adan. Adan, woi. Wah, siap. Ayo, bapak tukang maca Quran. Begitu sakaratul maut ditita maca al-Baqarah. Tidak ada man kana kata Nabi man kola akhiru kalami la ilah dahola itu. Kalau misalnya itu, aku kenapa ibu lalai dari menganggap kalimah itu sebagai kalimah biasa-biasa aja. Itu yang menyebabkan kenapa kitab ini menjadi penting. Kedepan kalau bapak-bapak mau mengkaji mana reksa bulan sekali, maka kita kaji kitab ini, karena bekal hidup kita adalah la ilaha. Tanamkan itu di dalam kalbu kita. Alhamdulillah. Sok ikuti saya. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azimi sayyidina Muhammadin alhadi ilas siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kita ringkaskan kalimat thayyibah yang ada di situ. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Kalimah la tarik dari bawah udel, membabat tujuh nafsu tadi sampai ke ubun-ubun untuk menghilangkan yang negatifnya. Ilaha kepada dada sebelah kanan, menyentuh dua titik nafsu yang buruk tadi. Ilallah ke dada sebelah kiri, lafad Allahnya simpan di dalam jantung masing-masing. Bangga, tarik ke atas. La ilaha illallah. Ilallahnya ada di dalam jantung bapak sekarang. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sayyiduna mana? Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai sekarang kalimat itu sudah ada di dalam kolbu jantung bapak, bukan di luar lagi. Bagaimana kalau kita sedang sibuk? Tundukkan kepalanya, serongkan ke kiri, Pak. Ini ada zikir yang dimanapun bapak bisa. Tundukkan kepala, serongkan ke kiri. Mulai sekarang, pikiran kita yang suka kemana-mana minimal di dalam sholat, cantolkan ke dalam kolbu yang sudah ada la ilaha illallahnya tadi. Sebut sekarang inti yang punya nama itu seiring detak jantung bapak. Tundukkan kepala, serongkan ke kiri. Dengarkan detak jantung bapak. Disitulah Allah memberi anugerah yang luar biasa. Sebut namanya seiring detak jantung bapak. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Lawan itu yang ada di alam pikiran, yang sekarang saja sudah membuat ibu tidak betah di masjid ini. Karena pikiran ditarik dengan nafsu, dia sudah membawa ibu keluar untuk lupa kepada Allah. Mulai sekarang kita lawan itu, kita ikhlaskan. Karena semuanya berasal dari Allahu Allah, Allahu Allah. Ini yang akan membersihkan kotoran-kotoran yang tidak nampak di dalam nafsu kita. Ini yang akan memperbaiki daleman rohani kita. Rasa dendam, sakit hati, lalai terhadap ibadah, masih ngejar urusan duniawi. Bukan tidak boleh, tapi jangan sampai melupakan Allah. Karena semuanya dari Allahu Allah, Allahu Allah. Hilangkan suaranya, biarkan kalimat itu ada di dalam detak jantung dengan zikir yang satu, yaitu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hilangkan zikir ini, bisa ibu bawa. Silahkan ibu pergi, mau ke GBLA, mau ke Al-Jabar, lagi nyuci, lagi pakai motor, bapak-bapak di mana-mana pikirannya melayang kemana-mana. Sekarang pikiran itu ditarik, masukkan kalimat yang paling agung, Allahu Allah. Bari lempang, bari diuk, bari ngahuleng, bari apapun, kalimat ini jangan sampai lepas. Inilah orang yang melaksanakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ternyata ada orang yang dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, tidur sekalipun di dalamnya ada Allah, Allah, Allahu Allah. Ini perang yang sangat luar biasa antara bapak dengan nafsu bapak. Karena selama ini selalu lupa kepada Allah. Maka ketika sudah ada kalimat ini, jangan khawatir untuk menghadapi detik-detik sakaratul maut sekalipun, karena kita tidak pernah lalai untuk mengingat Allah, 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 Allah. Bapak belum tentu bisa baca Quran satu juz, dua juz, dua halaman, tiga halaman. Jangankan menghafal, maca anak yang tidak bisa. Kenapa kalimat yang agung ini bapak abaikan? Mulai sekarang, Quran tidak bisa, sholat hanya sekedar cangkang. Maka pengetahuan kita tentang zikir ini kita naikkan ke tingkat thariqah, karena memiliki tata cara, memiliki metode. Insya Allah nanti di tingkat hakikat bapak akan menemukan sendiri tentang kedalaman makna dahsyatnya rohani kita sudah dibersihkan nafsu-nafsunya oleh Allah, Allah. Bapak ini naik ke tingkat makrifat, muncul kesadaran diri, muncul kesadaran rohani, sampai bapak tidak pernah lepas lagi dalam keadaan duduk, berdiri, tidur sekalipun dengan
yang punya segalanya. Apakah itu? Allahu Allah, Allahu Allah. Kelak ketika Allah menjemput kita, malaikat maut menjemput kita dalam keadaan tidur sekalipun, jangan pernah takut. Karena Allah melalui lisan nabinya di dalam hadis kudsi dan di dalam hadis yang umum disebut, barang siapa yang di dalam ruhaninya sudah tertanam kalimat ini, malaikat berjanji tidak akan berani mencabut nyawanya yang ada menjemput ruhaninya. Maka digambarkan di dalam hadis, ruhaninya akan keluar persis seperti air yang keluar dari kendi. Dan Rasulullah berjanji, di dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang kalimat ini sudah ada di dalam kolbuknya, maka dosa masa lalunya segede apapun dihapus oleh Allah. Alhamdulillah. Itu Pak, so anggo tak etape namanya ijazah dikir. Jadi ketika ada orang dikir masaruwe, tolong makan Pak innahum la ya'lam, karena dia tidak tahu ilmunya bertingkat-tingkat. Sekarang kita tahu dasarnya kalimat itu di tingkat thoriqoh tidak sembarangan, harus punya ijazah. Ijazahnya sudah saya berikan kepada bapak-bapak. Dari siapa? Nih yang punya kitab ini, yang diteruskan oleh para penerusnya. Ada Abah Aus di situ, ada orang-orang yang meneruskan tentang dasarnya dikir. Pegang we Pak Eta, Pak. Pegang we Pak Eta. Bah, bagaimana kalau setelah sholat saya? Ilahi Rabbi yang tabarana subhanallah, alhamdulillah Allah. Teruskan, tapi utamakan dikir. Lihat Quran surat An-Nisa. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Caranya gampang. Tulis Pak, kalau yang bawa bolpen. Bagaimana tata cara mengamalkannya? Nanti download di Play Store. Apa aplikasinya? Aplikasinya satu, Amaliyah Mursyid 111. Sekali lagi, Amaliyah Mursyid 111. Bapak download, maka nanti di situ akan ada aplikasi bagaimana cara melaksanakan zikir itu. Yang paling mahal itu tata caranya. Kenapa? Karena nanti akan terlihat orang yang sudah keras hatinya, dia tidak akan mendengarkan dan mengamalkan ini hari-hari wes ya tamu. Kalau ada pembahasan berikutnya kita bahas itu. Di kitab ini nanti kita lanjutkan. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswa. Kenapa? Hijab. Hijabnya apa? Satu, hijab akalnya nanti. Ah, dikir masyarakat. Dua, hijab ilmunya. Nunggu semoga ilmu mana hese itu. Ah, gak ada itu. Kalau menurut saya kan begini. Akhirnya terhijab hidayah ini. Yang ketiga, hijab kesombongan dari nafsunya. Lawan dulu itu, baru nanti begini di hadapan Allah. Bukan dengan urusan Haji Iset, tapi urusan dengan Allah. Dan itu sudah rahasia bapak-bapak dengan Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Sholatan tunji nabiha min jami'il ahwali wal afat, wa taqla nabiha jami'al hajat, wa tutahhiru nabiha min jami'i sayyiat, wa tarfa'u nabiha indaka ala darajat, wa tuballighu nabiha aqsal ghayat, min jami'il khairatil hayat wa ba'dal mamat. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, yadullah fawqa aydihim, faman nakatha fa'innama yankusu ala nafsi, wa man awfa bima ahada, alaihullah pasayutihi ajron azima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang mau melanjutkan kajian, insyaallah tanggal 10 jam 8. Tanggal 10 Agustus, hari apa ya, Sabtu ya? Ya, jam 8. Saya tunggu di Masjid Raya Asy-Syahadah Bumi Oren. Insyaallah kita bahas itu dari bawah. Sedahsyat apa dan sepenting apa zikir ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tunggu di sana, terbuka untuk umum. Tapi itu khusus kajiannya untuk masalah bab zikir. Tanggal 8, jam 10, di Masjid Asy-Syahadah Bumi Oren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama membuktikan kekuatan zikir kita. Insyaallah kita sama-sama